Oke, kali ini kita akan melakukan week session di week 4 Desember 2023 ya. Langsung aja dari komitmen minggu lalunya Fian. Kalau komitmen minggu lalu kan mengenai retro reject ya. Sudah ada beberapa yang sudah terproses dan sudah dihapus dan masih sebenarnya masih banyak sebenarnya yang masih rujuk, cuma nanti saya usahakan lagi untuk cek lagi, kemudian nanti saya lakukan lagi ke outlet. Karena kan biasanya outlet itu kalau dia lapor pajak itu mungkin sekitar tanggal 15-an. Oke. Terus untuk yang bulan-bulan terlama? Itu yang bulan-bulan terlama itu mungkin ada beberapa yang nanti akan dimasukkan di bulan Desember. Oh itu? Iya, karena tidak akan mungkin. Karena ada beberapa outlet itu yang saya dapat dia tidak melaporkan pada sudah potong retro, tidak melaporkan, lalu feedbacknya gimana? Akan melaporkan atau bagaimana dia? Biasanya itu kebanyakan itu kalau misalnya kayak gitu saya minta pada bulan berikutnya dimasukkan, tidak apa-apa yang jelas dia nanti masuk, jadi nanti ada faktornya, jadi nanti yang rejeknya itu dihapus. Oke, berarti pakai faktor pajak pengganti gitu maksudnya? Bukan, faktor pajak pengganti pak. Oke, ada. Kayak misalnya kan rejeknya rejeknya bulan 3 tapi dia input misalnya di bulan 11. Oke. Nah, jadi bulan 11 saya ter-approve, yang bulan 3 nya dihapus. Oh, gitu. Ya, pajak ini. Oke, okay, pulang terus ya, Fadli. Komitmennya itu untuk jenderalan HO pak yang sendiri itu jadi sudah clear sebelum menunggu sentuh HO, sudah menunggu jenderalan medis dari plan HO. Terus yang kedua itu mengenai customer claim yang di atas 450 itu sudah clear juga. Oke, namun untuk ini ya, klaim-klaiman baik itu JL claim, customer claim masih banyak PR bang ya, tolong ditingkatkan lagi, dimaksimalkan lagi ya misalnya ya. Ya. Bayar ya. Oke. Thank you ya. Uci. Kalau dari 100.000 itu banyak yang yaitu tahun terjadi yang masih ada memotong dan memotong lagi karena kemarin dijanjikan pembayaran dan kemudian tapi ternyata dari awal sebelum ada pembayaran ini dan nanti yang kurang bayar akan dimasukkan di pembayaran. Oke. Okay. Nanti. Berarti yang ini ya, pending isinya yang hypermart dari subdis itu. Lanjut ke Aci. Untuk kasir mengenai uang muka yang belum direalisasi, sudah dikonfirmasi ke PIC tapi belum ada solusinya. Tapi itu terus yang solusinya yang menunggu listing yang akan dibuat kembali. Tapi ada fakturnya nggak? Pembayaran dari dia nggak? Dia lahir. Apa nggak akan ada bayar lagi dia? Nanti. Lo udah masuk itu? Oh, kok nggak di eksekusi setelah break? Iya. Tapi masih ada nanti pembayaran berikutnya nanti. Ya udah di info ya, konfirmasi ya. Dia biasanya pembayarannya minggu depan kan? Sesuai tanggal ini, gaji notas sih. Tapi kan di bulan biru kelihatan, itu belain atau enggak ya kan? Ya kamu buat. Ya tapi saya lebih baik. Ya udah nanti kan kamu buat bulan biru tahu ya kan itu belai atau bukan pasti ya. Ada lah kalau belaiannya itu ya kan. Oke, lanjut. Untuk karena konfirmasi 4 outlet yang tersisa di akhir bulan sudah dilakukan dan karena zero order di bulan Desember. Oke, thank you Umu. Oke, kita lanjut ke ini ya, ke hasil perform ARD kita.
Untuk channel DC kita udah archive, baik OD maupun ARDS nya kita archive. Untuk ARDS nya kita tipis banget di 11,97 tapi masih masuk. Lalu untuk ARDS dan OD kami kita terbayar belum tipanya itu? Belum ya kan? Yang selisih laku itu kan coba full up ya? Belum ya? Full up lagi ya? Tanyakan ke Indrasi Pondok Umum tentang suasa wadah atau gimana ya? Sisi aku dan Pak Aris ya. Uci? Dari sampai sendiri beberapa hari itu masih berada di gudang belum di proses sendiri sih. Oke, untuk yang 2023 untuk retur yang belum terbayar segera koordinasikan dengan semua tim dan semuanya cepat terbayar ya. Dan untuk di 2024 saya nggak perlu terulang lagi untuk proses pembayaran retur faktis ini mengenai ke ya ada kendalanya dan cukup lama ya, maksimal hampir satu sudah terbayar ya. Itu untuk yang pajak ekonomian sudah sukses ya. Lanjut, tidak? Pemerintah sendiri sih tetap proses karena aku dong untuk yang kemungkinan membangun di bulan Januari. Terus masalah yang mengenai potongan pohon ini juga akan di pulang terus ke bagian salesnya. Oke. Untuk IJA di 2024 juga tolong untuk ARAR effort dalam melakukan follow up ditingkatkan lagi ya. Jangan menunggu AR itu OD-nya udah terlalu lama, tapi yang udah lewat dari 3 hari itu harus benar-benar di follow up secara intens ya. Effortnya harus ditingkatkan lagi ya. Lanjut ke ini, Perlik. Komitmennya itu lebih intens lagi mengenai melengkapi dokumen plan yang saya kadang agak lambat itu SKP karena kadang biasa ada yang kuitansinya sudah ada tapi SKP-nya yang belum ada. Jadi ya. Sudah follow up ke, sudah tanya sih ke ASK kalau dibuatkan kuitansi sekaligus dengan SKP-nya, jadi sudah tidak berbeda pada saat penerimaan kuitansi dan SKP-nya. Oke, boleh juga itu. Lalu untuk yang 2024 ini, tolong semua kendala di 2023 kamu kan sudah pahami isinya apa. Jadi mulai inilah berpikir untuk mencari solusinya ya. Mungkin dari brainstorming dulu atau apa, dan kita diskusi lebih lanjut ya mengenai isuannya apa sehingga kita cari supply-nya ya. Ya. Untuk IT yang better reject, saya coba akan kembali konfirmasi lagi ke outlet karena ada beberapa sudah janji penting lalu untuk proses. Jadi saya mau cek lagi apakah dia sudah upload atau belum. Tapi kadang kan biasanya tanggal 15 ya, versinya tanggal 15 ya dia sudah proses, tapi coba bisa konfirmasi lagi pulang ke beberapa outlet lagi. Oke, okay, Vian, untuk tax return reject 2023 diharapkan akhir Januari bisa buat semua ya. Itu semuanya tergantung dari effort kita ya. Kalau memang effort kita udah bagus, itu kan walaupun nggak semuanya bisa clear, tapi setidaknya progresnya cukup besar, ya kan? Oke, itu aja. Terima kasih. Selamat pagi. Pagi.